Susulan pendedahan video sumpah laknat yang didakwa mempunyai kaitan dengan pendakwah popular. Pendakwah bebas iaitu Ustaz Fidaus Wong Wai Hung menerima pelbagai kecaman daripada warganet. Tampil mempertahankan diri, Ustaz Fidaus Wong Wai Hung bersumpah atas nama Allah yang dia tidak mempunyai masalah peribadi atau menyimpan hasad dengki dengan pendakwah yang kini sedang disiasat berhubung kes video dan mesej. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Jelasnya menerusi YouTube Buletin Pertiwi, dia hanya mengenali pendakwah terkenal tersebut menerusi kerja amalnya yang dikongsi di media sosial. Malah nafinya bukan dia yang mencari aib, tetapi mangsa yang terlibat hadir membuka cerita bagi menegakkan kebenaran. Tidak ada isu peribadi yang timbul, malahan saya telah memuji kerja-kerja kebaikan yang dilakukan oleh beliau. Saya juga seperti anda, saya mengenali beliau menerusi gerak kerja di media sosial, katanya. Saya boleh kata wallahi bahawa apa yang dilakukan ini adalah apabila mangsa datang kepada kami. Bukan kami mencari aib, tetapi mangsa berkongsi kepada kami untuk mencari kekuatan. Mereka dihina dan dikritik oleh netizen dan mereka tampil mencari kekuatan. Jikalau anda tidak dapat membantu mereka, tidak mengapa. Tetapi jangan mengeji. Jelasnya lagi. Dalam pada itu, pengasas pertubuhan bukan kerajaan MRM menegaskan dia tidak mengambil alih tugas pihak berkuasa dalam siasatan tersebut, tetapi hanya sekadar memberikan sokongan. Lantaran mengenai perkongsian kami, alhamdulillah ramai juga individu lah tampil dengan bukti-bukti mereka dan kami menasihati mereka untuk membuat laporan polis. Jelas Fidaus Wong lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.